Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel. Di kesempatan ini saya ada tutorial membuat pintu lipat aluminium seperti ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang ingin membuat pintu lipat aluminium. Baik, kita langsung mulai saja. Ini bingkai pintunya sudah saya rakit sebelumnya. Yang engsel saya pakai seperti ini, produk dari Dexon ya. Dan ini proses coak dan pemasangan engselnya. Untuk frame pintunya, saya menggunakan bahan tiang engsel. Selanjutnya yaitu pemasangan roda. Untuk pemasangan rodanya, silakan teman-teman simak dan jangan di skip ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu ya. Untuk rumus dan hitungan pembagian pintu lipat aluminium sudah banyak kali saya bahas pada video sebelumnya. Teman-teman bisa kalian cek di playlist tentang pintu lipat aluminium. Untuk tinggi pintu biasanya saya kurangi 1,5 cm ya.
bentar. Bentar ya. Bentar ya. Tidak lurus. Dan ini pintu lipatnya sudah digantung. Saat ini sementara proses pembuatan track untuk rel bawah. Nanti kita pasang U yang biasa dipakai untuk pemasangan kaca 12 mili ya. Ini hasil pintu lipat aluminiumnya setelah terpasang. Untuk sisi bawah, ini menggunakan roda juga ya, teman-teman. Untuk bagian atas, open back-nya dibalik, sisi belakangnya menghadap ke bawah, lalu rel atas dimasukkan ke dalam, kemudian ditutup pakai tutup polos seperti ini. Baik teman-teman, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.